Kalau untuk proses pemeriksaan, semua pasien diterima. Mau BPJS ataupun tidak BPJS, umum juga diterima. Jika pasien BPJS luar wilayah, tetap diterima. Cuma mungkin memang jatuhnya akan menjadi pasien umum gitu. Kalau misalnya dia luar wilayah Jabodetabek, dia diberikan kesempatan sebanyak 3 kali pemeriksaan secara gratis. Habis itu akan dikenakan tarif layanan umumnya, seperti itu. Oke, untuk tarif layanan umumnya berapa ya, dokter, kalau boleh tahu? Ya, jika untuk pasien umum, untuk proses pendaftaran poli KIA-nya itu adalah Rp10.000. Jika nanti ada pemeriksaan lab tambahan, kemungkinan ada tambahan biaya yang bisa dimulai dari 20 sampai 80.000, seperti itu. Oke,